Waalaikumsalam let me introduce myself. My name is Risa Asipa and my friend Kamsara Sofia. Kami di sini akan menjelaskan tentang why is education important. The meaning of education, according to our group, is education is the process of learning the knowledge, skill, and habit of a group of people from a generation to next generation. Through teaching, training, and research. Education is something that has a very big influence of human development. Education has because with education we get knowledge and human flourish. Besides that, education is also important to support the future. Education has influence of economic and technological growth its human life. Maksud dari penjelasan Profesor tadi adalah pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan adalah suatu hal yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap perkembangan manusia, karena dengan pendidikan kita mendapatkan pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan juga penting untuk menunjang masa depan. Karena pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Untuk menentukan sebuah negara itu maju atau sebuah negara maju atau negara berkembang, kita bisa melihat dari masyarakatnya dan dilihat dari pendidikannya. Apabila masih banyak dari masyarakatnya yang belum memiliki pendidikan yang tinggi, itu bisa dikatakan bahwa negara itu belum memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan masih dalam tahap berkembang. Berbeda dengan negara maju yang mengedepankan pendidikan, karena rata-rata negara maju paham pentingnya tentang pendidikan. Karena itu, kelompok saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menunjang masa depan kita. Terima kasih. Sorry for my mistake. Thank you very much. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.